alasan Gun Devil tidak bisa dimusnahkan. Dengan kekuatan khususnya yang seperti senjata pemusnah massal, wajar saja Gun Devil bisa membunuh hampir 1,2 juta orang hanya dalam waktu 5 menit. Gun Devil menjadi momok bagi seluruh penduduk dunia. Semua penduduk membuat aliansi untuk memusnahkan Gun Devil. Dan walaupun 20% dari tubuh Gun Devil sudah dikalahkan Makima, meski begitu tujuan untuk memusnahkan Gun Devil sangat sulit dicapai karena tubuh Gun Devil terbagi dalam beberapa bagian, yang mana bagian-bagian tubuh Gun Devil dimiliki negara yang berbeda-beda. Mengacu pada informasinya, 20% tubuh Gun Devil dimiliki Amerika Serikat, 28% dimiliki Rusia, 11% dimiliki China, dan 4% lainnya dimiliki oleh negara-negara lain. Sedangkan untuk sisanya 37% tersebar secara acak di berbagai belahan dunia atau disimpan para pemburu iblis. Karena bagian tubuh terpisah-pisah inilah, Gun Devil jadi sangat sulit atau bahkan mungkin mustahil untuk dibunuh sampai akarnya.